Berikut adalah jadwal final dan head-to-head Indonesia Open 2024. Pertandingan final Indonesia Open akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Pertandingan final akan dibuka oleh partai ganda campuran yang mempertemukan dua pasangan Cina, Zheng Siwei Huang Yaqiong melawan Jiang Zhenbang Wei Yaxin. Head-to-head kedua pasangan adalah 3-2 untuk keunggulan Zheng Siwei Huang Yaqiong. Di pertemuan terakhir mereka, Zheng Siwei Huang Yaqiong berhasil menang dengan skor 21-14 dan 22-20. Di partai final kedua, ganda putri Cina, Chen Qingchen Jia Yifan, akan melawan ganda putri Korea, Baek Hana Lee Sohee. Pertandingan final ganda putri dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putri adalah 5-2 untuk keunggulan Chen Qingchen Jia Yifan. Di pertemuan terakhir mereka, Chen Qingchen Jia Yifan berhasil menang dengan skor 21-16 dan 21-16. Di partai final ketiga, tunggal putri Korea, An Se-yong, akan melawan tunggal putri Cina, Chen Yufei. Pertandingan final tunggal putri dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua tunggal putri adalah 8-11 untuk keunggulan Chen Yufei. Namun, di pertemuan terakhir mereka, An Se-yong berhasil menang dengan skor 21-19, 16-21, dan 21-12. Di partai final keempat, tunggal putra Denmark, Anders Antonsen, akan melawan tunggal putra Cina, Shi Yuki. Pertandingan final tunggal putra dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua tunggal putra adalah 3-4 untuk keunggulan Shi Yuki. Namun, di pertemuan terakhir mereka, Anders Antonsen berhasil menang dengan skor 21-14 dan 21-15. Di partai final kelima, ganda putra Malaysia, Man Wei Chong Kai Wun Ti, akan melawan ganda putra Cina, Liang Wei Keng Wang Chang. Pertandingan final ganda putra merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-3 untuk keunggulan Liang Wei Keng Wang Chang. Di pertemuan terakhir mereka, Liang Wei Keng Wang Chang berhasil menang dengan skor 21-12 dan 21-19. Nah, berikut adalah perwakilan tiap negara di babak final Indonesia Open 2024. Cina masih memiliki wakil di semua sektor. Dari tunggal putra, Shi Yuki, dari tunggal putri, Chen Yufei, dari ganda putra, Liang Weikeng Wang Chang, dari ganda putri, Chen Qingchen Jia Yifan, dan dua wakil dari ganda campuran, Zheng Siwei Huang Yaqiong dan Jiang Zhenbang Wei Yaxin. Sementara itu, Korea masih memiliki dua wakil dari sektor tunggal putri, An Se-yong, dan dari ganda putri, Baek Hana Lee Sohee. Sedangkan Denmark dan Malaysia memiliki satu wakil di babak final. Denmark masih memiliki Anders Antonsen di sektor tunggal putra, dan Malaysia masih memiliki Man Wei Chong Kai Wun Ti di sektor ganda putra.